si yang akan memperceramahkan tausiah Ramadan untuk selanjutnya simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarif, kelas 6 Abudar. Hari ini saya memberikan tausiah yang berjudul sedekah Ramadan untuk orang berpuasa. Sedekah menjadi amalan yang harus selalu dilakukan oleh umat Islam untuk meningkatkan aktivitas ini melalui ceramah Ramadan, apalagi bersedekah kepada orang yang berpuasa mendapat pahala yang besar. Misalnya kita berbagi makanan seperti kurma, minuman manis atau nasi lauk dan pauk untuk berbuka puasa. Semua harus dilaksanakan dengan hati dan niat yang ikhlas dan baik. Selain bersedekah, kita juga harus melaksanakan sifat terpuji lainnya. Kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, tidak bermalas-malasan, dan tidak boleh berbohong. Dan semua sifat terpuji lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hari ini tausiah pada sekarang.